Ini 33 hadiah door prize, Pak. 33. Hadiah undiannya ada 30, Pak. Hadiah utamanya di sini ada motor dan ada satu mobil. Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 9 November 2022. Kembali saya ingin memberikan informasi terkait gelar yang dilakukan dan dilaksanakan oleh BRI Cabang Rimbo Bujang di Taman Terpadu Rimbo Bujang hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, ternyata untuk BRI, khususnya untuk tabungan jenis Simpedes, itu setiap satu semester atau 6 bulan sekali itu melaksanakan pencabutan undian sebagai pendorong dan motivasi bagi para nasabah yang melakukan tabungan di bank milik negara Indonesia ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa pada siang hari ini, tepatnya di Taman Terpadu Kecamatan Rimbo Bujang, itu pada sore hari, tepatnya jam 3 nanti, akan digelar, yakni pelaksanaan pencabutan undian Simpedes yang meliputi 1 kantor cabang BRI Rimbo Bujang, kemudian kantor cabang pembantu BRI Tebo Tengah, lalu ada 6 BRI unit masing-masing, yaitu Rimbo Ulu, kemudian Rimbo Bujang, Pulau Temiang atau Tebo Ulu, Tebo Tengah, kemudian Tebo Ilir, dan yang satunya lagi adalah Sari Mulia atau Blok M, Kecamatan Rimbo Ilir. Informasi yang bisa kami sampaikan, bahwa pada siang hari ini, tepatnya di Taman Terpadu Rimbo Bujang, itu semua tamu undangan yang sudah diundang itu datang untuk mengikuti gelar pencabutan daripada undian, di mana untuk BRI sendiri jenis tabungan Simpedes pada hari ini menyiapkan berbagai macam hadiah, dari mulai hadiah utama 1 unit mobil roda 4, kemudian tadi ada 5 kendaraan roda 2, lalu ada TV yang sampai 50 inci, kemudian kulkas 1 pintu atau 2 pintu, semuanya disiapkan sebagai motivasi untuk mereka, para nasabah yang melakukan tabungan atau menyimpan uang di BRI yang ada di wilayahnya masing-masing. Hadir dalam kesempatan daripada pengundian hadiah untuk BRI semester per 6 bulan ini, yakni asisten 3 Setda Kabupaten Tebo, Bapak M. Isa, kemudian hadir juga dari Dan Ramil 416/07 Kapten Infanteri Agus Sari, juga hadir yaitu dari Polsek Rimbo Bujang yang diwakilkan oleh personilnya, tadi ada nampak beberapa orang, kemudian dari Dan Ramil juga ada beberapa Babinsa serta Batut yang ada di kantor Koramil Rimbo Bujang ini, juga para nasabah yang tersebar di 6 kecamatan BRI, ada dari Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, kemudian Tebo Ulu, lalu Tebo Tengah, kemudian Tebo Ilir, Sari Mulia, dan semuanya juga diundang dengan mengisi daftar absen, kemudian membawa bingkisan untuk duduk sambil menunggu gelar dimulainya acara daripada yang akan dibuka oleh Bapak Asisten 3 dari Kabupaten Tebo. Gambar-gambar yang saya ambil ini, itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini. Admin pada malam hari ini mengucapkan selamat dan sukses buat BRI Cabang Rimbo Bujang, terutama untuk bagian daripada Simpedes yang pada hari ini
sukses menggelar daripada kegiatan pencabutan undian dalam tema panen hadiah sepedes tahun 2022. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari sama-sama ikuti acara demi acara hingga akhir. Salam. Oh.
Yang terhormat Bapak Agusari di kantor Notaris Gunardi Linggo Bujang. Yang terhormat Tekanan BRI dari Jem Rindo dan Astrindo. Dan yang saya hormati seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara panen hadiah Simpedes pertama tahun 2022. Yaitu pada hari ini, Rabu 9 November 2022. Kami ucapkan acara pertama, yaitu pembukaan. Acara kedua, yaitu doa. Acara ketiga, sambutan dari pemimpin cabang BRI Kantor Cabang Rimbo Bujang. Acara yang keempat, sambutan dari Bapak Bupati atau yang mewakili. Acara yang kelima, pembacaan tata cara undian sekaligus. Wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon waktunya sebentar untuk lebih. Pada sore hari ini akan saya pimpin menurut ajaran Islam. Yang di luar agama Islam silahkan untuk disesuaikan. Mari kita sama-sama khusyuk. Lillahi ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna as'aluka wa na'udzubika rahmatan min indika tahdi biha qalbi ya Allah wa tajma'u biha sabli wa tarud fitna anna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walina wal mu'minat til ahya'i minhu wan anwa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakhabbir. Ya Allah, pada sore hari ini kami berkumpul di Taman Rimbo Bujang ini Allah, tidak lain hanyalah untuk mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada sore hari ini kami hadir di acara panen undian Simpedes ya Allah. Jika memang belum ya Allah, maka berikanlah rezeki untuk menabung lebih banyak lagi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bang BRI Kantor Rimbo Bujang kepada Bapak Marado. Bapak Bupati yang diwakilkan oleh Bapak Isa, asisten 3. Yang saya hormati juga staf Kecamatan Rimbo Bujang, Bapak Rifai. Yang saya hormati perwakilan dari Polsek Rimbo Bujang, Bapak Imam.
yang saya hormati juga Pak Komandan, oh lagi telepon, Pak Agus, Bapak Adminur selaku perwakilan dari Dinsos, Bapak, yang saya hormati Pak Gunardi, mana Pak Gunardi ya? Oh ini dia, siap. Habis potong rambut beliau Pak, tambah lebih muda ya kan? Ya, yang saya hormati Bapak Bambang selaku Lurah di Ratagung, Pak. Kita diberikan cuaca yang cerah hari ini. Kita sehat semuanya di sini untuk melakukan pengundian panen hadiah Simpedes. Izin Bapak, saya melaporkan sedikit. Acara ini akan mengundi 33 hadiah door prize, Pak. 33. Hadiah undiannya ada 30, Pak. Hadiah utamanya di sini ada motor dan ada satu mobil. Nah, pengundian periode ini, Pak, itu tabungan dari 1 Januari sampai dengan 1 Juni yang akan diundi pada hari ini. Nah, periode Juli sampai dengan Desember 2022 kita akan undi tahun depan, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang saat ini belum berkesempatan untuk menang, silakan ditambah saldonya. Tambah tabungannya. Karena kita akan undi nanti di tahun depan, siapa tahu berdoa aja hadiahnya lebih banyak lagi, Pak. Gitu. Jadi saya laporkan juga yang kedua, Pak. Kami BRI Rimo Bujang memiliki satu cabang, Pak, di kecamatan sini. Rimo Bujang di Ruko ada 6 unit. Ada di Rimbo Ulu, di Rimo Bujang, di Pulau Temian, Pak, Sari Mulia, Tebo dan Bengkal. Ada juga kantor cabang pembantu di Kabupaten Tebu, di seberang sebelah kanan, depan mall pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu, kami pun juga punya agen, Bapak, agen Briling, itu 850 agen. Jadi Bapak Ibu, kami mendekat kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk mempermudah Bapak Ibu transaksi. Untuk tahun ini, Bapak, kami menyampaikan juga, semua transaksi finansial Bapak sudah bisa lakukan sendiri di handphone. Makanya kami pakai Brimo di sini, Pak. Nah, Brimo. Semua fasilitas di situ sudah bisa, Pak. Bayar BPJS, bayar sekolah, bayar beli Shopee, ya kan ya? Isi Shopee, isi link aja, itu kami sudah bisa. Jadi, izin juga kami menyampaikan, Pak, terima kasih kembali ke dalam pinjaman. Izin Pak, kami menyalurkan pinjaman sampai dengan 31 Oktober 650 miliar itu dalam pinjaman komersil atau UMKM, Pak. Ada KUR dan pinjaman lainnya. 200 miliarnya lagi kepada karyawan, Pak. Jadi kami percaya, Bapak Ibu percayakan pada kami dananya, kami salurkan kembali kepada masyarakat. Terus terang Bapak, simpanan yang kami dapat himpun sampai dengan tanggal 31 itu sebesar 550 miliar. Jadi kekurangan dana 200 miliar kami masih pinjam dari luar Kabupaten Tebu. Yang dimana kalau misalnya kekurangan dana ini mempengaruhi penyaluran kami, Pak. Yang kalau istilahnya bilangnya kuota ya, Pak ya. Kuota. Kuota KUR karena simpanan kami sedikit, akhirnya kuotanya juga sedikit, Pak. Akhirnya dampaknya apa? Pinjamannya lebih mahal. Andaikan tadi Pak, kalau Bapak Ibu lebih percaya pada BRI, menambah saldonya lagi, jumlah simpanannya lebih banyak daripada pinjamannya, maka kuota KUR-nya akan lebih banyak, Pak. Yang menikmati juga nanti masyarakat Kabupaten Tebu. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, dipermudah rezekinya, ditambahkan rezekinya, agar kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik di panen hadiah Simpedes yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Muhammad M. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat, kami hormati Bapak pimpinan cabang BRI kecamatan yang mewakili, kemudian
Bapak Notaris, yakni Pak Gunardi SH, kemudian Bapak Lurah Wiroto Agung, Bapak-bapak, Ibu-ibu Kecamatan Primbon Bujang, yakni pengundian tahap pertama. Tidak lupa juga kami sampaikan, kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya beliau yang akan hadir di acara ini, maan waktunya ada kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Semoga kita doakan beliau sehat dan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, bank yang bagus, bank pemerintah. Ya, termasuk bagus pelaksanaannya, kemudian dapat mengakses sampai ke desa. Seperti apa disampaikan oleh Pak Pimpinan Cabang tadi, Briling itu sudah mencapai 100, hampir 100 Pak ya. Berapa? Nah, 1000 atau 1000-an. Hampir semua desa, lebih lagi semua desa gitu ya. Hampir semua rumah dapat. Kegiatan ini terus dilaksanakan. Kemudian pelayanan terhadap masyarakat selalu dapat kita tingkatkan lagi. Sehingga masyarakat kita umumnya di Kabupaten Tebo dapat merasakan, menikmati layanan perbankan khususnya BRI kita ini. Ini adalah bagaimana kita menyimpan dan menyelamatkan uang kita di rumah. Ya, perkara ada hadiah ini itu bonus. Ya. Ini kami mengingatkan seperti apa kami sampaikan tadi, bukanlah tujuan, tapi ini adalah bonus. Ya. Nah, bagi bapak-bapak yang dapat nanti kebetulan depresinya sesuai dengan nomornya, nanti kami mengharapkan rahmat dan ridho Allah acara kita pada hari ini. Semoga Allah meridhoi, merestui acara kita pada hari ini. Dengan demikian dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami buka panen hadiah sempedes pengundian hadiah periode pertama tahun 2022 secara resmi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggung itu sudah ada para pedagang yang siap menerima kalau ibu, bapak ibu sekalian ingin belanja langsung. Dan nanti kita ada juga door prize ataupun hadiah langsung minimal belanja 25.000. Bapak Adminor, kepada beliau kami persilakan. Dan juga nantinya akan didampingi oleh boleh didampingi lagi oleh Bapak Pinca, Bapak Marado. Memang masih tersegel, belum ada kita buka. Dan